Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rinaldi dari SMKS Nur Kausar Kabupaten Bandung. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pelajaran akuntansi keuangan hari ini. Untuk berikutnya, silakan KM untuk membaca atau memimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Kita berdoa. Kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, kemudian setelah itu selesaikan LKPD-nya, kemudian buat medianya, kemudian presentasi di depan. Setelah itu kalian mengisi kuis. Nah, kuis ini perorangan, mandiri, masing-masing kuis. Sudah bawa handphone, sudah bawa gadget ya. Nah, nanti isinya di handphone, pakai Google Form ya. Pakai Google Form nanti isi. Nah, hasil dari pekerjaan kalian itu akan dikumulatifkan, disatukan menjadi nilai tim. Misalkan nanti nilai Rehan 7, 7, 7, 7, jadi totalnya berapa? 28 dibagi 4, rata-ratanya 7. Nah, nilai kelompok tertinggi itu yang akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Bapak sudah siapkan sudah siapkan alat-alat tulis ya, ini untuk hadiah yang juara satu. Nah, seperti itu. Sudah siap? Siap ya. Nah, yang berikutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan mempelajari dan mencatat persediaan sistem bisik, metode harga eceran ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa mencatat bagaimana persediaan bisik metode harga eceran tersebut. Nah, yang berikutnya kita review dulu materi yang sebetulnya sudah ya kemarin atau pertemuan sebelumnya. Nah, udah ya. Apa ini gambar apa? Baru. Yang kedua apa? Masih apa? Aduh, lupa. Minimarket. Mana? Oh iya, betul. Ya, masih ingat pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, supermarketnya. Yang misalkan sebagai contoh pelajari studi kasus di bawah ini. Di situ ada data UD Jaya tahun 2023 bulan Agustus kemarin. Nah, di situ ada harga pokok dan harga taksiran harga jual. Bedanya apa harga pokok dan taksiran harga jual? Ada yang sudah tahu? Harga pokok
harga yang kita beli barangnya, kalau tak kurang harga jual mah harga yang mau kita jual. Harga yang mau kita jual. Jadi kalau seperti itu berarti ada kelebihan ya, bukan kelebihan ya. Ada laba yang diharapkan, ada keuntungan yang ingin diharapkan atau yang diharapkan. Keuntungannya berapa berarti? Kalau misalkan harga pokoknya 2 juta, taksiran harga jualnya 3 juta. 1 juta berarti berapa persen? 50? Ya, 50% ya? 50% dari 2 juta adalah 1 juta. Kalau nilai persediaan akhir Agustus itu masuk jadi harga eceran persediaan akhir. Nah, kita yang penentuan yang kedua adalah tadi apa? Menentukan rasio harga pokoknya. Caranya adalah rasio harga pokok persediaan barang untuk dijual dan taksiran harga jual. Kita lihat 12 juta dari mana? 12 juta adalah persediaan barang yang dijual dari harga pokok ditambah apa? Dibagi yang taksiran harga jual dikali 100%, maka dihasilkan rasio 80%. Nah, yang berikutnya harga pokok persediaan barang akhir dengan mengalikan rasio dikali apa ya Pak Cita? Harga eceran persediaan akhir. Jadi 80% dikali 4 juta sama dengan 3 juta 2. Kemudian yang terakhir adalah menentukan harga pokok penjualannya. 12 juta dikurang yang tadi harga pokok persediaan akhir 3 juta 200 sama dengan 8 juta 800. Nah, terima kasih sampai sini. Terima kasih ya. Itu review kita hari ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sudah duduk ya di kelompoknya masing-masing ya, yang seperti yang sudah Bapak yang kita buat pertemuan sebelumnya, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, sudah lengkap? Dicek lagi orang-orangnya sudah betul? Ya, kalau ada penyusup di kelompoknya acam kendala. Nah, ya, tidak ada ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalian akan mendapatkan bagiannya ini. Di kelompok 1 kelompok ini 1 2 2 ya. Kelompok 3 berarti. Kelompok 3. Kelompok 3 di kelompok 4. Ya. Betul ya? Ada yang salah? Ada yang tidak sesuai kelompoknya? Nah, sesuai. Yang berikutnya adalah silakan kalian diskusikan tentang perhitungan pencatatan metode fisik harga eceran ini dengan teman sekelompoknya masing-masing. Itu setiap kelompok berbeda soalnya, berbeda kasus atau contoh soalnya. Silakan selesaikan LKPD-nya. Kemudian setelah itu kalian nanti akan presentasi setiap kelompok di depan masing-masing 5 menit presentasi di depan. Media yang kalian buat untuk presentasi adalah di media karton. Nanti setelah itu silakan isi LKPD-nya, kemudian presentasikan di depan apa yang kalian kerjakan di kelompoknya. Ya, silakan. Waktu kalian untuk menyelesaikan LKPD dan membuat media adalah 30 menit dari sekarang. Sebelum mulai, untuk diperhatikan terlebih dahulu, nanti di akhir kalian akan mengisi angket pembelajaran setiap peserta didik atau setiap siswa satu ya diisi, dan satu lagi minta bantuan tutornya
setiap kelompok ada tutornya ya, hadir ya, untuk memberikan penilaian antar peserta didik. Penilaian. Di medianya jangan lupa identitas tokoh berarti ya. Kemudian identitas kelompok. Jangan lupa untuk mencantumkan. Harga penjualan yang terjadi yaitu atau di kehidupan nyatanya yaitu 33.174.000 dikurangi dengan harga taksiran harga jual yaitu 30.087.000. Harga pokok persediaan barang pada tanggal 31 Oktober 2023 yaitu harga eceran persediaan akhir periode 30.087.000. Rasio harga pokok persediaan barang untuk dijual dan taksiran harga jual seluruh barang menurut eceran 46.860 dikali 100% dibagi 63.261 yang hasilnya 74%. Harga pokok persediaan barang akhir periode 74% dikali 30.087.000 yang hasilnya 22.264.380. Harga pokok penjualan 46.860 dikurangi 22.264.380 yang hasilnya 24.595.620.000. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk penampilan. Baik, sangat baik.
Kemudian rasionya 74% betul dan harga pokok penjualannya 24.595.602. Silakan untuk berikutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Oke, yang lainnya perhatikan sekarang presentasi kelompok 2 Rani dan Fadlan ya. Silakan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama usaha Jagan, Parung Jawa. Alamat usaha Jalan Soma nomor 2, Kiara Condong, Bandung. Jenis usaha warung sembako. Informasi umum, Parung Jawa bergerak di usaha dagang penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti makanan, minuman, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Data-data di bawah ini merupakan data-data yang dimiliki oleh Warung Jawa selama bulan Oktober 2023. Yang pertama, nilai persediaan awal bulan Oktober 2023 sebagai berikut. Harga pokoknya 2.500, takiran harga jual 3.375.000. Yang kedua, pembelian barang selama bulan Oktober 2023 sebagai berikut. Pembelian barang dagang 6.700, potongan pembelian 485.000, hasilnya 9.215.000. Taksiran harga jualnya 12.440.000. Persediaan barang 11.715.000. Taksiran harga jual 15.000, hasilnya 12.405.000. Hasil penjualan bulan Oktober sebesar 8.293.000. Nilai persediaan barang pada akhir bulan Oktober 7.522.000. Harga eceran persediaan akhir periode adalah 7.522.000. Rasio harga persediaan pokok barang untuk dijual dan taksiran harga jual menurut perhitungan dari persediaan barang sebesar 715.000 dibagi taksiran harga jualnya 15.825.000 dikali 100%, hasilnya adalah 74%. Harga persediaan barang akhir periode 74% dikali 7.522.000, hasilnya 5.566.990. Harga pokok penjualan persediaan 11.715.000 dikali 5.566.980, hasilnya 6.148.720. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk persediaan. Seperti yang tadi ya, kelompok satu juga sama rasionya didapatkan 74%, kemudian harga pokoknya kalau yang ini beda soal kan ya, 6.148.200 atau 720. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempersiapkan presentasi di depan, dibantu untuk menempel yang tidak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama usaha dagang Warung Dingin. Alamat usaha Jalan Parasita nomor 123 dekat Jalan Purwodadi. Jenis usaha warung sembako. Informasi umum, Warung Mimin bergerak di usaha dagang penjualan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat seperti makanan dan minuman serta barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya.
Data-data di bawah ini merupakan data-data yang dimiliki oleh Warung Bumi selama bulan Oktober 2023. Kegiatan Warung Bumi selama bulan Oktober 2023. Persediaan awal Oktober 2023 adalah 250.000. Taksiran harus dibuat 375.000. Pembelian bersih seharga 1.062.000. Taksiran harga jual 1.357.000. Persediaan barang untuk dijual harga pokoknya adalah 1.312.000 dan taksiran harga jualnya adalah 1.142.800. Harga pokok persediaan barang pada bulan Oktober, harga ECM persediaan akhir periode harga 360.800. Harga pokok persediaan pada bulan Oktober 2023 1.312 dibagi 1.752.800 dikali 360.800, hasilnya adalah 75%. Pajak pokok penjualan barang akhir periode 75% dikali 367.800 sama dengan 275.850. Harga pokok penjualan 1.312.000 dikurang 25.850 sama dengan 1.036.050. Berikan tepuk tangan untuk presentasi kelompok. Baik. Rasionya 75%. Ya, untuk yang penampilan terakhir adalah presentasi kelompok 4. Berarti silakan untuk mempersiapkan penampilannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Sudah? Berarti ya? Dua orang lagi. Siapa yang belum? Neni dan Dian. Neni dan Dian. Kita tunggu Neni dan Dian. Nah. Neni dan Dian. 17, satu orang lagi. Satu orang lagi. Ayo Dian. Dian itu berapa? 3 berarti ya. 3, 2, 7, 8 dan 2, 7, 8. Ini gimana? Saya sulit mengisi lagi. Tidak apa-apa ya. Jadi pemenang kelompok untuk hari ini adalah pemenang kembar, berarti kembar atau juara bersama, berarti kelompok 3 dan kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Ini perwakilannya ke depan, kelompok 3 dan kelompok 4. Depan. Nah ini gimana ini? Hadiahnya satu tapi juaranya dua. Oh bagi dua. Masuk-masuk nanti. Oh iya. Boleh. Ini. Jadi bapak salamnya siapa? Oh kedua-duanya. Ini. Ya selamat bagi para pemenang, hadiahnya tetap bukan bapak. Ya foto dulu sana. Kelompok 3 dan kelompok 4. Alhamdulillah ya. Ternyata apa namanya? Luar biasa. Jadi tadi pertarungan sengit antara tiap kelompok naik turun ya. Tadi Bapak lupa belum diinikan ke layar. Lihatnya di sini saya lupa. Untuk yang berikutnya, ayo kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum selesai, silakan ada yang mau apa ya namanya menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini tentang metode harga eceran ini. Ada? Silakan. Biasanya Kori, Rizka. Oh, sudah lapar ya Rizka ya. Jadi kita simpulkan bersama ya, sudah lapar. Benar berarti. Dia kata iya. Sudah lapar. Kita buat kesimpulan bersama bahwa persediaan fisik, persediaan sistem fisik metode harga eceran ini bisa kita pergunakan, kita pelajari untuk apa? Bisa diterapkan sebetulnya di mana, di kehidupan sehari-hari. Contohnya di mana? Di warung. Makanya tadi apa namanya gambarnya juga di slide tadi ada warung pop Hindu. Mudah-mudahan kalian bisa apa namanya punya rezeki nanti selain bekerja punya warung juga ya. Itu bisa diterapkan ya, bisa diterapkan. Atau menjadi pengusaha grosir di seluruh Bandung. Ya, kita tidak tahu ya dunia ya, di seluruh dunia bisa. Amin. Yang berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari sistem pencatatan metode atau sistem pencatatan persediaan sistem perpetual. Nanti akan mempelajari FIFO, LIFO dan Everest. Dan jangan lupa juga, jangan selalu puas, jangan puas dengan yang kalian dapatkan hari ini. Ya. Selalu baca lagi di rumah. Ya. Buka Google. Ya. Buka apa lagi? Buku. Masih buku. Punya buku. Ya. Soalnya anak sekarang jarang buka buku. Buka handphone mah tiap detik. Ya, dimanfaatkan handphone itu untuk belajar juga ya. Bukan hanya bermain, bukan hanya hiburan, tapi untuk belajar juga. Nah, yang berikutnya kalian mengisi angket dan terakhir ini terakhir sebelum buka mengisi angket pembelajaran, mengisi angket pembelajaran dan untuk tutor mengisi apa namanya penilaian antar siswa atau antar peserta. Baik, pertemuan hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah di jam terakhir sudah pada lapar, sudah pada ngantuk juga, tapi masih semangat
belajar. Itu yang terpenting, semangat, terus semangat dalam belajar. Dan cuaca juga mendung, tadi sempat gelap-gelapan juga, tapi masih semangat dalam belajar juga. Nah itu saja pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, silakan KM untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa dalam hati. Semangat, semangat, semangat guys.